Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat memukau. Tidak heran jika kini Indonesia dijadikan salah satu pilihan turis. Akhir-akhir ini, aktivitas mendaki atau hiking sedang banyak diminati. So, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, KGC News akan membawa KGCians mendaki Ranu Kumbolo. Sebelum berangkat, kita harus melakukan beberapa persiapan, antara lain mental, olahraga minimal 1 bulan sebelumnya seperti jogging dan lari, serta mempersiapkan barang-barang keperluan mendaki. Pukul 4 pagi, tim KGC News akan memulai petualangan ke Ranu Kumbolo. Kami menghabiskan 4 jam perjalanan dari rest area tol menuju Ranupani. Ranu Kumbolo adalah sebuah danau air tawar yang sering menjadi tempat transit para pendaki Gunung Semeru dengan luas mencapai 15 hektar. Ranu Kumbolo juga disebut-sebut sebagai surga tersembunyi di kaki Mahameru. Ranu Kumbolo adalah sumber air bersih bagi para pendaki. Dengan debit air yang melimpah, danau ini menjadi tempat berkumpul bagi para pendaki untuk berkemah. Suhu di siang hari mencapai 20 derajat Celcius, sedangkan di malam hari bisa mencapai minus 5 derajat Celcius. Sekarang, kami akan melanjutkan perjalanan ke Ranu Kumbolo. Butuh sekitar 5-7 jam perjalanan dari Ranupani menuju Ranu Kumbolo, dan tentunya dengan medan yang cukup berat. Tunggu kisah kami selanjutnya di Ranu Kumbolo. Saya, Yohanes Agus, sampai jumpa di KGC News minggu depan.